ada tuntutan juga dari pemerintah itu pasti ada strategi kan, kemudian ada partai lain yang ingin dan pakai baju kuning. Itu tanda-tanda. Itu bisa Gerindra atau Golkar, Anura, bisa semuanya memang. Jadi ya itulah namanya strategi kan rahasia ya, tak boleh dikasih tahu dong. Tapi seperti Pak Dasko bilang, ini hari ini kuning. Bisa saja gabung, tidak menutup kemungkinan bergabungnya semua partai menjadi satu apa namanya, satu kekuatan kerjasama yang nantinya bersama. Karena kita bersepakat, saya meyakini semua partai bersepakat bahwa kontestasi 2024 itu harus dijalankan secara baik, benar, gembira, dan bermanfaat bagi Indonesia. Saat ini kita masih lihat-lihat dulu cawapres-cawapres atau nama-nama yang calon-calonnya, bacawapres yang ada, mana yang terbaik dan mana yang kemudian ya bisa bekerja sama dengan capres dan tentu saja dengan partainya. Masih 10, bahkan bisa nambah lagi. Masih lama, nanti dulu belum, sekarang capresnya dulu, bacapresnya dulu, masih bacapres nih. Karena kan nanti setelah didaftarkan secara resmi baru menjadi capres.